Di suatu pagi, seorang siswa bertemu dengan gurunya di depan sekolah, dan dia menyapa, "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi, Nak." "Selamat Hari Guru ya, Pak. Semoga semua guru Indonesia selalu sehat." "Amin. Terima kasih, ya, Nak. Kamu juga semoga makin rajin belajar dan semakin pintar." "Ya, Pak. Terima kasih." "Oh ya, Pak. Saya ingin bertanya. Mau bertanya apa, Nak?" "Jika guru itu pintar dan cerdas, mengapa sih, Pak, guru itu tidak jadi presiden, pengusaha, dan pejabat? Semua itu bukan seorang guru ya, Pak. Seperti Bapak dan teman-teman guru yang lainnya gitu, Pak. Kenapa ya, Pak?" Sambil tersenyum, guru itu hanya mengusap kepala siswanya dan berbalik badan menuju ruangan, meninggalkan siswanya. Siswa merasa heran sambil garuk-garuk kepala dan berkata dalam hati, "Apa pertanyaannya menyinggung guru tersebut?" Tidak berapa lama, guru tersebut datang kembali menghampiri siswanya sambil membawa sebuah timbangan. Siswa tersebut semakin heran. Pertanyaannya tidak dijawab, malah guru tersebut memberikannya sebuah timbangan. "No, kamu tahu ini apa?" "Itu sebuah timbangan, Pak," jawab si siswa kepada gurunya. "Kamu benar sekali. Ini adalah sebuah timbangan emas yang bisa menimbang emas dengan bobot 1.000 gram emas. Jika 1 gram emas senilai 1 juta rupiah, berapa harga 1.000 gram emas? Kalau harga emas 1 juta, berarti 1 miliar ya, Pak?" "Betul sekali. Sekarang kamu tahu harga timbangan ini berapa?" "Harga timbangan tidak lebih dari 500.000, Pak." "Kamu mau tidak membeli timbangan ini seharga emas tadi?" "Tidak mau lah, Pak. Masa timbangan sama harganya dengan emas?" "Kamu tahu tidak, Nak? Jika timbangan ini sangat berharga dan bermanfaat, setiap waktu timbangan ini selalu dites kelayakannya dalam mengukur beban yang akan ditimbangnya. Masih layak atau tidak, masih akurat atau tidak, lalu diuji kelayakannya. Begitu juga kami sebagai seorang guru, Nak. Bekerja, mengajar dengan harapan anak didik kami kelak memiliki kemampuan daya saing yang tinggi, menjadi putra putri bangsa yang terbaik, hingga bangsa Indonesia disegani, dipandang mahal oleh bangsa lain. Untuk semua itu kami selaku guru juga selalu diuji kembali. Sama seperti timbangan ini. Timbangan ini selalu diuji keakuratannya. Kami juga selalu diuji kelayakan kami dalam mengajar, keakuratan kami dalam menyampaikan materi pembelajaran dan lain-lain. Walau terkadang kami tak lebih berharga di mata sebagian orang jika dibandingkan dengan anak didik kami kelak yang berhasil dan sukses menaklukkan dunia, Nak. Untuk itu kamu harus menghargai jasa guru kelak jika kamu sudah sukses. Ya, itu pesan dari kami para guru."
Iya, Pak. Selamat Hari Guru 25 November. Guru adalah garda utama meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.